Mirsa, 5 kloter terakhir jemaah haji dari Madinah telah berangkat ke Mekah. Total sudah lebih dari 68.000 jemaah haji telah berangkat ke Mekah. Usai berihram dan berniat umroh di Masjid Bir Ali, jemaah dari embarkasi Batam, Makassar, Solo, Banjarmasin, dan Jakarta Bekasi ini diberangkatkan menuju Mekah. Keberangkatan ini menandai selesainya rangkaian ibadah jemaah gelombang pertama di Madinah. Total jemaah reguler yang telah berangkat ke Mekah berjumlah 68.943. Dari jumlah tersebut, 42.402 dari Madinah dan 26.541 lainnya berasal dari Jeddah. Pasti ada kendala, tapi alhamdulillah atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala semuanya terselesaikan. Semua jemaah kita sambut, kita tempatkan di akomodasi yang telah disediakan, kemudian juga bisa kita berangkatkan ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Usai memastikan rangkaian ibadah jemaah gelombang pertama di Madinah selesai, petugas juga akan bergegas ke Mekah mulai hari ini hingga Rabu mendatang. Dari Madinah, Arab Saudi, Ahmad Sudraji, iNews melaporkan.